Upaya normalisasi perekonomian yang terdampak pandemi COVID-19 terus digalakan. Sektor bisnis dan perkantoran kembali bergeliat di tengah ancaman pandemi yang belum juga berhasil ditanggulangi. Sayangnya geliat di sektor ekonomi dan bisnis berdampak melonjaknya kasus positif COVID-19 di lingkungan perkantoran, terutama di ibu kota. Pemprov DKI Jakarta merilis adanya lonjakan kasus konfirmasi positif COVID-19 dari klaster perkantoran. Di pekan kedua April terjadi lonjakan hampir 300% kasus positif COVID-19 di lingkungan perkantoran. Jumlah kantor yang dilaporkan terpapar COVID-19 pun mengalami lonjakan. Menanggapi lonjakan klaster perkantoran, Wakil Gubernur DKI Jakarta berdalih, hal ini disebabkan adanya pelonggaran protokol kesehatan. Memang kan kita tahu belakangan memang terjadi beberapa pelonggaran, tapi pelonggarannya kan tidak signifikan, tetap dengan kapasitas yang lama, yaitu 50%, jam operasional tetap dibatasi, semuanya tetap dibatasi sekalipun ada pelonggaran, dan kita minta semuanya termasuk perkantoran melaksanakan protokol kesehatan. Atas peningkatan itu, ini sedang kita cek kembali apa yang menjadi penyebab, apakah terjadinya penularan itu di perkantoran sejak di rumah, diawali dengan kluster rumah umpamanya, apakah di perjalanan pergi, perjalanan pulang, atau di kantor itu sendiri, atau di tempat-tempat lain. Ini memang sedang kita cek kembali. Ironisnya, sebagian besar kasus COVID-19 pada kluster perkantoran justru terjadi di perkantoran sektor publik yang sudah mendapatkan vaksinasi. Yang perlu diingat, mendapatkan vaksinasi bukan berarti kebal 100% dari virus corona. Pengelola perkantoran pun diimbau untuk meningkatkan pengawasan dan evaluasi protokol kesehatan. Kini kita akan kupas lengkapnya di Indonesia Bicara. Ya pemirsa, beberapa perkantoran telah melakukan aktivitasnya seperti biasa dan menerapkan kembali kebijakan work from office sepenuhnya. Tayal kebijakan ini berakibat pada meningkatnya klaster perkantoran, terutama di ibu kota Jakarta. Dan dalam dua minggu terakhir, kasus COVID-19 klaster perkantoran di Jakarta kembali naik 2 kali lipat, dan Pemprov DKI mengungkapkan mayoritas pegawai kantoran sudah divaksinasi COVID-19. Dan tema kita pada malam hari ini yaitu waspada klaster perkantoran. Dan di segmen awal ini saya akan berbincang dengan narasumber saya, ada Mbak Yuliana Yemima, ini penyintas COVID-19 dari klaster perkantoran yang sudah tergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Mbak Yuli, selamat malam. Selamat malam, Mas. Iya, apa kabar Mbak Yuli? Baik. Iya, terima kasih sudah bergabung di Indonesia Bicara sebelumnya. Iya. Kita bicara Anda sebagai pekerja di Jakarta, di kawasan mana Mbak kalau boleh tahu daerah kantornya? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ya. Nah, kalau kita bicara klaster perkantoran, saya dengar juga Mbak Yuli sempat terkena COVID ya sebelumnya? Betul. Itu di bulan berapa Mbak? Kapan? Boleh diceritakan? Sekitar bulan Januari akhir. Januari akhir. Iya. Itu dapat kabarnya apakah memang terpapar di kantor atau menurut analisa seperti apa? Kalau menurut analisa sih saya juga bingung ya Mas, soalnya kan masih ngantor, tapi masih pergi juga misalnya kayak mungkin isi bensin, keluar-keluar, masih jalan-jalan, tapi jadi bingung juga sih kenanya di mana. Tapi pada Januari itu posisi masih berkantor ya, beraktivitas seperti biasa masih, di kantor? Masih berkantor. Oke. Jadi, nah setelah tahu Januari, sebelum kita bicara soal klaster perkantoran, Anda mendapat COVID seperti itu, terkena COVID. Lalu langkah apa yang Anda lakukan? Isolasi kah di rumah atau ke Wisma Atlet atau seperti apa? Saya isolasi di Wisma Atlet yang di Pademangan. Oh, di Pademangan. Ini atas dari kantor atau instruksi kantor atau diri sendiri atau seperti apa, Mbak? Sorry Mas, nggak kedengeran. Oke, okay. Isolasinya ini karena di... Nggak ada suaranya nih. Ini bisa dengar nggak? Sekarang masih bisa, Mbak Yuli? Mbak Yuli? Halo? Iya, bisa dengar nggak ini? Masih bisa dengar suara saya, Mbak Yuli? Nggak ada suaranya Mas nih, masih. Agak trouble ya, oke. Okay. Baik.
Kita masih coba untuk tersambung dengan Mbak Yuliana Yemima, ini penyintas COVID klaster perkantoran melalui Zoom call. Kalau tadi beliau sudah sempat menyampaikan bahwa sempat terkena di Januari dan masih beraktivitas seperti biasa di kantor seperti itu. Namun tidak yakin apakah ini dari kantor atau mungkin melalui aktivitas di luar kantor. Namun yang saya dapat juga informasi beliau juga Mbak Yuliana ini sempat isolasi seperti itu di Wisma Atlet Pademangan. Dan kita coba untuk kembali menyapa Mbak Yuliana untuk kembali berbincang. Sudah tersambung kembali Mbak Yuli. Mbak Yuli. Iya, Mas. Oke, ya biasa. Namanya Zoom call ya. Digital age kalau sinyal mah ya know lah ya pasti ada errornya gitu. Nah, Mbak Yuli. Okay. Kalau tadi ke Wisma Atlet Pademangan ya? Iya. Itu instruksi kantor atau seperti apa atau inisiatif sendiri? Awalnya sih saya cek PCR-nya kan ke puskesmas. Baik. Dari puskesmas baru saya minta dirujuk. Nah, dari puskesmasnya jadi dapatnya di Wisma Atlet Pademangan. Oke. Kalau bicara kantor, ada tanggung jawab apa? Atau fasilitas seperti itu? Atau mungkin PCR-nya gratis atau apa dari kantor? Iya, untuk PCR dan tes-tes segala macamnya sih dikasihnya free. Jadi digantiin sama kantor. Oke, dirembes seperti itu ya? Iya, betul. Jadi ada fasilitas yang kantor sediakan. Nah, Mbak Yuli, dari saat Anda di Januari terkena COVID dan lalu sekarang sudah kembali ke kantor seperti itu kan? Sudah. Kalau bicara prokes di Januari, apakah prokes di kantor sudah ketat atau sebenarnya ala kadarnya saja di Januari? Di Januari mungkin masih ala kadarnya kali ya, dan kesadaran juga masih agak minim kalau belum kena biasanya sih, Mas. Ala kadarnya seperti apa, Mbak? Ala kadarnya kadang pakai masker, tapi kadang kalau udah merasa terlalu ngap atau sesek, biasanya saya lepas. Terus suka lupa lagi untuk pakai lagi. Apalagi kerjaan saya kan berhubungan dengan uang, kadang suka lupa cuci tangan. Oke. Kalau suka. Silakan. Iya, kenapa, Mas? Kalau teman-teman sendiri, sesama teman-teman kantor, apakah juga menerapkan prokes yang sama ketika Januari? Sama sih, Mas. Jadi memang agak longgar ya? Agak longgar, iya betul, agak longgar. Oke. Nah, selain Mbak Yuli di Januari di kantor, apakah beberapa teman juga di waktu yang bersamaan terkena COVID? Kalau di waktu yang bersamaan nggak ada, Mas. Tapi ada setelah itu atau seperti sebelum atau sesudah? Sebelumnya ada, tapi itu sudah jauh sebelum saya kena. Jadi dia memang sudah sekitar sebulanan nggak masuk, setelah itu baru saya kena. Baik. Nah, waktu jala apa yang Anda rasakan, Mbak Yuli? Saya awalnya badannya sakit, terus gejala mau flu. Ketika flu, sekitar jarak 3 hari, bangun tidur nggak bisa cium lagi. Jadi indera penciumannya nggak berfungsi. Baik. Dan karantinanya selama berapa? Saya karantina sekitar 10 hari. 10 hari. Dan baru baru sembuh, dinyatakan sembuh setelah itu? Iya, dinyatakan sudah negatif. Dan kembali ke kantor apakah langsung di setelah 10 hari atau ada jeda saya lagi? Saya masih jeda 4 hari. Jadi saya tidak masuk kantor 14 hari. Oke. Nah, sekarang kita bicara yang sekarang, prokes sekarang. Kita tahu ya, Mbak Yuli juga sudah dengar kan kalau klaster perkantoran meningkat ya? Iya. Nah, kalau dibandingkan, Mbak, sekarang aktivitas di kantor dengan Januari yang lalu, ada berbeda tidak prokesnya? Perbedaan sih pasti ada ya, Mas. Apalagi kan sudah ada yang kena, jadi lebih takut biasanya, jadi lebih sering pakai masker, walaupun agak ngap, agak sesak, tetap pakai masker, terus lebih sering cuci tangan. Penyemprotan disinfektan juga jadi lebih sering dan rajin sih. Oke. Kantor sendiri treatmentnya seperti apa? Kalau ya di beberapa kantor kan kita tahu ada cek suhu, ada hand sanitizer free gitu di tiap sudut, dan juga penyemprotan disinfektan atau mungkin ada hal-hal lain. Kalau kantor Mbak seperti apa? Kalau kantor saya sih cek suhu tetap ada, double check itu biasanya cek suhu, disinfektan penyemprotan juga ada sekitar 2 minggu sekali, lalu ada juga hand sanitizer juga ada kok. Oke. Nah, kalau bicara sekarang
ini jumlah yang sudah masuk beraktivitas di kantor sudah normal atau masih 50 atau 50-50 seperti itu? Masih 50-50. Oke. Dan ini pun dari 50-50 ini, apa yang Mbak rasakan? Apakah masih khawatir atau sebenarnya ya tadi karena udah kena ya lebih santai sekarang atau seperti apa? Masih khawatir sih Mas, soalnya kan banyak juga tuh yang udah kena, tetap kena lagi, bisa kena 2 kali, 3 kali, jadi tetap menjalankan prokes sih. Betul, karena belum tentu kalau sudah kena nggak kena lagi ya Mbak ya? Belum tentu kebal jadinya. Okay. Mbak Yuli sudah divaksin atau seperti apa? Belum dapat ya? Tapi teman-teman di kantor dapet. Ada yang sudah divaksin? Ada beberapa yang sudah divaksin. Oke, Mbak, kalau kita rangkum ya dari pembicaraan kita ini sudah hampir 12 menit. Pertanyaan terakhir saja, Anda melihat klaster perkantoran walaupun Anda sudah kena, tapi tetap tadi Anda mengungkapkan bahwa prokes harus dijalankan karena kita tidak tahu bisa kena lagi seperti itu. Nah, harapan Anda, apakah kantor perkantoran di Jakarta harusnya lebih ketat lagi dengan let's say mungkin formulanya 70 work from home, 30 di office, atau seperti apa harapan Anda? Kalau harapan saya sih perkantoran lebih menerapkan lagi memang prokesnya lebih ketat ya, karena mungkin kan ada beberapa juga karyawan yang masih suka bandel, masih suka nggak mau menjalankan prokes gitu dengan alasan-alasan tertentu. Tapi yang kita mesti ingat kan di kantor, walaupun di kantor tetap pulang ke rumah punya keluarga masing-masing. Betul. Itu yang harus juga kita menjalankan namanya tenggang rasa lah gitu ya Mas. Karena kan kalau egois ya bisa kena semua gitu, jadi perkantoran memang harus lebih tegas dengan prokes yang ada. Kalau bisa masih 50-50 ya tetap di 50-50 sih itu lebih baik, karena kan jadi ada berjarak. Baik. Ya Mbak Yuli, terima kasih atas waktunya dan juga tadi ceritanya. Tentunya kita berharap semoga ini sama-sama jaga prokes ya Mbak ya. Karena kita tidak ingin kejadian seperti di luar negeri, di India, yang mana mereka kasusnya membludak karena tidak taat prokes. Terima kasih Mbak Yuli, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih juga Mas. Baik, demikianlah Indonesia Bicara segmen pertama. Kita akan kembali setelah jeda berikut.